Jumpa lagi para pejuang putri dimanapun rekan-rekan semua berada, melaporkan dari siaran langsung yang baru saja selesai. Timnas U23 Indonesia terpaksa harus menelan kekalahan 0-1 dari Guinea, sehingga yang berhak untuk lolos ke babak atau ke Olimpiade Paris 2024 adalah Guinea. Namun demikian, banyak sekali beberapa hal kontroversial yang dirasa dari wasit ya. Meskipun demikian, kita tetap harus semangat karena level kita sudah cukup sangat bagus.